Baik pemirsa Lombok Pos Texo, Lombok Pos TV, kita kembali lagi bersama Ibu Nuril dan Ibu Nurjana. Ada banyak hal yang akan kita bahas lagi. Salah satunya adalah solidaritas banyak orang. Nah tentu kita ingin tahu dari Ibu Nuril, seperti apa Bu Ibu merasakan. Jadi ibaratnya ini kalau kita lagi berperang nih Bu, Ibu ini awalnya tanpa pasukan Bu, tapi semua tiba-tiba muncul belakang, bukan lagi satu peleton ini, sudah berpeleton-peleton tiba-tiba muncul. Ibu melihat seperti apa Bu solidaritas ini Bu? Iya, sangat luar biasa sekali. Ibu menduga sebenarnya awalnya? Tidak menduga sama sekali. Awalnya sidang pertama cuman didampingi sama satu kuasa hukum Pak Ajis, dan itu pun hanya dibacakan sebentar dakwaannya. Dia langsung, awalnya saya sempat ragu untuk memakai dari apa kuasa hukum dari Pak Ajis menawarkan dari LBH gitu, karena kami kan dari keluarga yang tidak ya, artinya Ibu memikirkan juga terkait kos apa gitu Bu ya. Iya. Artinya kalau bahasa hukumnya kalau mau ada yang membela yang pro bono lah begitu Bu ya. Iya. Nah, syukurnya Pak Ajis menawarkan datang. Waktu itu saya masih sempat ragu. Ya, saya hanya mengiyakan, iyakan, dan teman-teman di dalam NP juga menyarankan seperti itu. Ya biar proses hukumnya cepat selesai. Nanti kalau biasanya yang tanpa didampingi itu biasanya cepat, dan ya katanya yang di dalam sih yang lebih yang tahu, tapi kenyataannya tetap berlarut. Iya. Dan Ibu merasakan proses ini berapa lama, Bu? Hampir dari saya ditahan 2 bulan, proses hukumnya 2 bulan 4 bulan jadi. 4 bulan. Iya. Tapi berbanding terbalik sama yang dipersepsikan teman-teman di LP, kuat sekali tim dari kuasa hukum terutama yang supportnya luar biasa. Yang membackup ini ya, semua. Ya, nah ya. Tentu saja saya ini ingin bertanya sama Mbak Nurjana, Mbak. Kekuatannya muncul ini Mbak Nurjana melihat apakah ini memang by design atau perasaan semua yang merasa ini memang patut dibela, kemudian akhirnya tanpa desain semua tiba-tiba langsung bersamaan seperti air bah kemudian, atau bagaimana Mbak Nurjana? Iya, kami juga tidak menyangka responnya akan sebesar itu. Oh, Mbak Nurjana pun tidak menyangka? Iya, tidak menyangka akan sebesar itu. Ya, kami istiqomah saja, mari kita lakukan karena kita, Bu Nuril itu perempuan, dia harus dibela. Artinya hanya diawali ini niat baik saja. Iya, niat baik. Tetapi memang kami kan sudah punya jaringan organisasi perempuan seluruh Indonesia. Jadi itu yang menjadi kunci dari seluruh perjuangan ini. Selain itu juga kami percaya banyak orang baik yang mau mendukung ini. Banyak orang yang sangat mau mendukung ini. Hanya salurannya ketemu nih di Sari Ibu Nuril. Jadi semua yang terserak ini akhirnya satu di gerakan Sari Ibu Nuril. Dan saya sangat menghargai teman-teman media, karena tidak bisa kita pisahkan perjuangan ini tanpa dukungan teman-teman media. Artinya blok-blok media massa ini akhirnya juga menghadirkan dukungan-dukungan. Betul, betul sekali. Jadi perjuangan ini memang kita gabungkan seluruh kekuatan yang ada. Kekuatan gerakan perempuannya, kekuatan media massanya, kekuatan jaringan, kekuatan hukum. Ini kita satukan dalam Save Ibu Nuril. Bayangkan yang tergabung dalam lawyernya juga itu hampir 30 orang. 30 orang ya, lawyer? Iya, 30 orang. Nah, itu kuasa hukumnya saja. Artinya kalau Ibu Nuril ini sidang, penuh ini ruang sidangnya? Iya, penuh sekali. Nah, karena ini kasus asusila, sidangnya kan tertutup. Jadi hanya beberapa orang lawyer juga ya yang boleh masuk, karena kan tidak cukup juga kan. Nah, sementara kami di luar tetap ikut memberikan dukungan. Bayangkan kasusnya Ibu Nuril yang selalu dipadati oleh pengunjung. Meskipun tidak bisa masuk. Meskipun tidak, kita setia menunggu di luar, bagaimana prosesnya, hasilnya, tahapannya seperti apa. Ini benar-benar secara konsisten dilakukan oleh teman-teman. Bahkan ini kalau saya tidak salah ingat sempat pelapor pun saking melihat begitu saya ketakutan pingsan. Iya benar. Itu pingsan ya, mungkin shock kali ya. Banyak sekali orang yang melihat proses itu tidak menyangka
kalau sidang akan dipenuhi oleh banyak orang. Jadi berjubel. Berjubel, akhirnya juga diputus. Dia ketakutan sendiri. Iya, betul. Akhirnya juga ruang sidang dipindah ya, dipindah ke lantai atas karena di bawah itu kan banyak menampung banyak orang. Nah, tetapi walaupun proses sidang itu dipindah ya, tetap kita datang beramai-ramai ibu-ibu rumah tangga yang kita dorong untuk tetap mengawal proses itu, karena menurut saya kasus sepelik apapun kalau tidak dikawal itu ya keadilan itu memang harus diperjuangkan ya. Artinya Mbak Nurjana melihat di proses Ibu Nuril ini ada ketidakadilan yang sedang terjadi dan ini perlu bersama-sama untuk semua iya, bergandengan tangan. Betul, betul, betul. Hmm. Nah, karena kasus ini kan sebenarnya hanya apa ya? Hanya kebetulan nemunya di Ibu Nuril. Mungkin masih banyak nuri-nuri yang lain di luar. Semoga setiap pemberitaan, berita yang dimunculkan oleh teman-teman ini memberikan pelajaran positif bagi teman-teman perempuan di luar sana untuk terus memperjuangkan dirinya. Artinya persoalan Ibu Nuril ini akan menjadi trigger bagi perempuan-perempuan lain. Kalau ada masalah, ngomong, lapor. Iya, betul. Berarti langsung kalau ada perempuan mengalami seperti Ibu Nuril, cari Mbak Nurjana ya. Siapa lagi Ibu Nuril? Ibu Nuril, dalam proses ini kami melihat selain soliditas, benar-benar kekompakan semua tim memberi dukungan kepada Ibu, ada tidak faktor X yang di luar yang dilihat oleh publik yang Ibu rasakan begitu besar dampaknya? Ini tentu saja ini tidak hanya persoalan yang bisa dilihat orang. Secara psikologis mungkin Ibu terguncang sekali. Nah, ini ada support kursus tidak Bu yang membuat psikologis Ibu tetap terjaga? Akhirnya artinya tidak sampai stres atau tidak sampai mikir yang macam-macam. Waktu awalnya sih ya sempat stres kan. Hampir 6 kilo turun berat badan dulu. 6 kilo? 6 kilo. Wah, Bu, berarti enggak perlu capek-capek diet. Terus-terus, Bu. Begitu datang yang sidang pertama sih masih agak lesu. Cuma satu ya. Baru sidang kedua sudah banyak sekali orang membludaknya. Sampai saya tidak bisa. Ini akhirnya membuat psikologis Ibu kian kuat. Iya. Dan dukungan dari beliau juga Bu Nurjana tetap support, tetap sampai datang ke LP untuk memberikan semangat. Itu yang membuat. Oh, artinya di luar sidang ibu-ibu termasuk Mbak Nurjana dan kawan-kawan ini tetap datang ke LP. Iya, kalau hari kunjungan. Iya. Dan itu yang membuat saya kuat dan ya mungkin Tuhan memberikan jalan seperti ini lewat bantuan mereka semua, terutama ya dari suami sendiri Bu, seperti apa Bu? Iya, kalau suami sih syukurnya tetap dia support dan anak-anak juga terutama kan mereka. Tapi suami percaya Bu ya bahwa dalam proses ini Ibu adalah korban dan Ibu tidak dalam posisi. Awalnya sih tahu juga suami. Maksudnya kalau yang si M ini tetap setiap hari itu tetap telepon. Tetap telepon walaupun di luar sekolah, tetap telepon ke rumah. Nah, waktu itu masih suami kerja di Senggigi di kafe, jam 8 sudah pergi. Nah, di atas jam 8 itu saya enggak pernah angkat telepon. Dan itu pun kalau sampai di sekolah, si M ini tetap marah ke saya karena enggak diangkat. Nah, tetap saya kasih tahu suami selama saya masih bisa jaga diri, nggak usah terlalu sih. Tetap saya ngomong begitu, kasih saya kepercayaan. Ya alhamdulillah suami tetap, dan kepercayaan itu tetap saya jaga. Baik Bu. Mbak Nurjana, tadi ini ada cerita menarik bahwa ternyata lebih sering telepon. Artinya menurut Mbak Nurjana, rekaman kemarin itu sebenarnya itu sangat membantu proses ini, atau justru rekaman ini yang menurut Mbak Nurjana sendiri yang membuat Ibu Nuril harus sampai ke persidangan. Nah, pertanyaan saya tentu seandainya tidak ada rekaman itu bagaimana? Nah, tapi sebentar dulu Mbak, tahan dulu Mbak. Nah, tentu nanti Mbak Nurjana harus kupas itu lebih dalam biar nanti pemirsa setia Lombok Pos TV bisa mengetahuinya. Baik pemirsa, kita break sejenak.